Hey guys. Anjing liar Afrika dan cheetah adalah dua hewan pemangsa yang hidup di sekitar padang savana Afrika. Keduanya bisa dibilang mewakili keluarga kucing dan keluarga anjing. Karena habitatnya berdekatan, kedua hewan ini jadi sering bertemu dan biasanya berakhir dengan pertarungan. Nah, kira-kira siapa sih yang lebih unggul? Cheetah dalam bahasa Latin Aechinonic jubatus adalah anggota keluarga kucing yang berburu mangsa dengan menggunakan kecepatan. Sedangkan anjing liar Afrika atau Lycaon pictus adalah anjing liar yang penyebarannya hanya terdapat di negara-negara di benua Afrika. Berbeda dengan jenis anjing pada umumnya, anjing ini memiliki kaki yang lebih panjang dan hanya memiliki 4 jari per kakinya. Dalam bahasa Latin, anjing liar Afrika biasa disebut dengan serigala lukis atau painted wolf. Cheetah, hewan yang tercepat di antara hewan darat dan dapat mencapai kecepatan 110 km per jam dalam waktu singkat sampai 460 meter. Dengan akselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 3,5 detik. Sedangkan anjing liar Afrika memiliki kecepatan larinya mencapai 71 km per jam. Jika membandingkannya berdasarkan ukuran, cheetah lebih besar dari anjing liar Afrika. Cheetah memiliki berat mencapai 72 kg, sedangkan anjing liar hanya 22-34 kg. Meskipun memiliki tubuh yang mungil, anjing liar Afrika ini ternyata lebih sering menang karena anjing liar Afrika ini cenderung hidup dan memburu mangsanya berkelompok. Sedangkan cheetah memangsa dengan menggunakan kecepatan dan bukan taktik mengendap-endap atau bergerombol. Dalam video terlihat seekor cheetah yang sedang asik berjalan di padang savana. Tiba-tiba datang segerombolan anjing liar Afrika, sang cheetah pun langsung berlari ketakutan hingga naik dahan pohon. Wah, anjing liar ini kecil-kecil tapi menyeramkan ya guys. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian, guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.